So hari ni sebenarnya ada pengumuman. Bila kita duduk macam ni ada something yang bagi saya agak menyedihkan. Okay. Hari ni sebenarnya ada satu berita yang agak sedih bagi kita di AI dengan penarikan diri seorang talent AI. Sebelum ni kita tahu yang satu orang talent kita iaitu Kila dah meninggalkan AI team. Jadi hari ini ada lagi seorang. Ya, kita hormati keputusan setiap orang. Macam saya kata, di sini adalah permulaan bukan pengakhiran. Okey. So dan individu yang akan meninggalkan AI team pada hari ini adalah Nadia. Okey, saya tahu ada yang tahu dah. Bagi AI, ada yang tahu, ada yang tak tahu yang Nadia akan meninggalkan AI team. So Nadia, terima kasih untuk segalanya di AI team. Sebelum apa pun, kita recap dulu perjalanan Nadia bersama AI team. Bergetar jiwa, dipersada bercahaya. Pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya. Pintunya terbuka. Di sini jua memori. Keputusan agak terkejut bagi saya sebenarnya. Sebab kan Nadia atau cikgu seorang yang periang dalam AI, dia seorang yang periang, dia seorang yang talent yang berbakat bagi saya. Okey. Cuma apa pun keputusan dia kita hormati. Okay, ada masalah apa-apa. Okey. So apa pun dengar ucapan sikit daripada Nadia sebelum dia meninggalkan AI team. Puan. First kali ni Nadia nak minta maaf dengan Kak Mila, Bang Alif. Nadia nak ucapkan terima kasih juga sebab bagi peluang Nadia sampai ke sini. Kongsi ilmu. Bagi peluang Nadia. Terima kasih juga dekat kawan-kawan semua. Ada yang support Nadia, bagi pandangan, dorongan untuk dalam bidang ni. Terima kasih juga dekat kawan-kawan rumah Nadia. Ada juga yang yalah, susah-susah dengan Nadia, yang tahu masalah Nadia ke, ada support Nadia. Semoga korang berjaya dunia akhirat. Harap korang jangan give up. Saya minta maaf sebab keputusan ni mungkin yang terbaik untuk Nadia dengan family Nadia. Tapi tak ada apa-apa sebab pun untuk sebab tak ada apa-apa sebab pun Nadia keluar ni sebab korang ke apa ke. Ini semua atas Nadia dengan family Nadia.